Kamu cintaku berlebihan, cemburuku takkanlah hasana. Mabukat dirimu tak jamah, maaf akan aku sayang. Aku bisa berdatang kembali ke keramanku. Dari mana? RT 05. Dari dimohon kepada para penonton, kepada penonton untuk keluar dari lapangan pertandingan. Anda sudah cukup waktu melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi ada di Kampung Dukuh dan kita ada pertandingan persahabatan hiburan nih sebelum ada final melawan Qatar. Ini bos saya nih Pak Haji Akum, dia big bossnya Sandi Jaya. Gimana Pak Haji nih, kok hiburan aja bisa mendatangkan pemain-pemain top seperti ini nih? Karena kita untuk menghibur asal bos. Karena kita lihat kemarin sini menghibur, kemarin ajakan final. Saya adakan kehiburan warga permintaan seperti itu. Setelah saya adakan, insya Allah saya datangkan pemain-pemain OSAS, seperti Sandi, siapa yang saya semua. Nah ini tujuannya untuk menghibur, menghibur ya? Untuk menghibur, bukan kita ini ya. Nah ini kedepannya nih Pak Haji kan nih, sekarang ada COVID-19 nih ya. Kita semua dihentikan nih kegiatannya nih. Nah menurut Pak Haji nih, Tarkam kan semua berpengaruh nih, kita udah rindu sepak bola nih. Pak Haji, menurut Pak Haji gimana nih kedepannya? Ya insya Allah kedepan kalau memang udah ada ini kita akan ini lagi gitu. Akan kita berjalan lagi. Mudah-mudahan COVID sekarang ini lagi berjalan, kita udah kedepan udah selesai. Insya Allah mau main lagi bareng-bareng kita main lagi. Nah ini Pak Haji ini seorang bos sepak bola yang royal banget sama pemain, sering mendatangkan para pemain bintang ya. Mudah-mudahan sukses matenya terus di YouTube Kaliber Official sobat Satu Bidikan. Oke. Ini Sas, bukan, ini kan cuma warga suku, dan habis pertandingan kita ada grand final, jadi kita melawannya Qatar. Tapi tadi bos bilang kemarin kita harus menang banyak, karena jangan main bercanda, kita cetak gol ada bola dari bos kawin. Jadi tolong ya, informasi untuk sementara belakangnya Haji, Ingkong, Jakite, Usak, Benson, Basile, Osas, Sandi. Ayo sama Haji ya, Haji striker sama Osas ya. Itu aja, friend. Ini lapangan kecil, main jangan banyak bawa, banyakin shooting. Pokoknya kalau ada peluang, shooting aja. Benson shooting aja bagus, Basile bagus, Osas bagus ya. Oke, itu aja dari saya, ada teman dari Haji. Yuk, aja. Oke, yuk, matenya Haji, ini pimpin lo Haji. Teman-temannya ayo. Sekarang Sarada,
kembali bisa saha berapa pemain tentang mantan pemain Malingan ini bisa tentu berhentikan baik pada penyelesaian berjaya Osa Saha kembali kuasai bola Osa Saha kembali kirimkan nampaknya bola ada Aziz Zaya masih Aziz Zaya mencoba nampaknya kita nantikan sebuah tendangan tentunya Osa dapat kembali tentunya pemain Bansan kali ini kirimkan kembali kepada Aminan kepada Basil depan kembali kita nantikan oleh salah satu pemain kuncang mencoba oleh para pemain daripada penyelesaian berjaya mencoba rekobar tarik dia bola ada Juan Soler kirimkan kembali oleh Awang dari Uno dijemput nampaknya bola oleh salah satu teman ada mencoba tentunya masuk David Singgong mencoba kali ini masuk Singgong berputar-putar dia tarik ke belakang lewat Basmute arahkan kembali tentunya sebarang dari arah ada Sandu Jaya kemudian dari pertahanan anak-anak dari para karang teruda lewat satu mencoba kantong kali ini kirimkan kepada Ode Komar ada di sana Ode mencoba tentunya Ode masih kuasai bola lewat anak-anak pada hari ini adalah Partai Juan Soler belakang bertanding adalah RT06 versus daripada RT05 kepada melakukan satu tendangan pojok tentunya bagi Pada Sandu Jaya masih Basmi angkat bola bertahan lagi jadi tendangan yang sekarang terlejar dan kepada tentunya dengan masalah berita tentunya Singkong mereka berkesan hampir ada pemain tentunya Saha waktu itu dan pasti saya pun tentunya akan gagal kawan berawal mereka kembali keluar dari sarang tentunya yang kembali berubah pelaku ketua karang taruna bukan pelaku nahoda panitia penyelenggara tertinggal tentunya karang taruna lewat pada Sandu Jaya tentunya gol tercipta tentunya terhadang lewat pemain tentunya Singkong sementara Ari Jaya kirimkan lewat pemain Elsa Saha kembali tentunya Elsa Saha oleh Kobar panitia bola ada Juan Soler kirimkan kembali lewat Arang kali ini dijemput nampaknya bola lewat salah satu pemain ada mencoba tentunya masih jatuh Singkong mencoba kali ini masih Singkong berputar-putar dia tarik ke belakang lewat Basmute arahkan kembali tentunya sebarang daripada pada Sandu Jaya sementara satu lori angkat kembali tentunya berada pada gol umpan kembali pelet ada di sana tentunya Irfan kembali Irfan lewat Aziz Jaya masih Aziz Jaya Irfan kali ini masih Aziz Jaya mencoba Aziz Jaya tarik dia ke belakang lewat satu umpan pelet yang terlakukan dia mulai membelah pertahanan dikutip tentunya lewat pemain sekuat daripada Isma datang ke pertahanan tentunya Isak tentunya masih bisa kerja sama lewat Basili kembali kita sangat berbahaya kembali tentunya kesedakan oleh tentunya para pemain daripada tim kudu pada Sandu Jaya kembali satu tendangan dilakukan oleh Sasaha kembali kirimkan inilah dia Ode mencoba umpan balik kepada Ode Kobar masih Ode Kobar kembali satu umpan bola Benson kembali oleh Benson tadi gagal sempat yang kirimkan hampir tentunya tubuh legion asing Azim Malam pada Sandu Jaya tentunya mereka tentunya merumputkan beberapa pemain mantan Liga Indonesia setiap tim datang kembali tekanan kali ini lewat peraga lewat Sandu mencoba tentunya Sandu datang kembali bola liar dikuasai kantor bola dipilih bola sedang Elsa Saha masih Elsa Saha satu tendangan dari kembali itu dipakai pada Sandu berikan nampaknya bola Elsa satu tendangan dasar yang kukang lewat lakukan merupakan salah satu tempat babel daripada pada Sandu bola sementara pertandingan Rizwan pasang mata menata pada pertandingan Elsa Saha kembali lewat satu tendangan sudah baru saja diluncurkan kembali lewat pantang mencobakan sudah dilakukan sementara angkat kembali Ode Komar berikan kepada Awal Sanche lewat pergantian lewat satu pemain mencoba pergerakan bola dilakukan lewat Isa kembali tentunya baru saja bola di mana Isa Saha satu tembakan tentunya tadi lepaskan Isa Saha sementara apa yang terjadi nampak Isa Saha kembali tentunya bola terjadi sebuah seterobotnya Isa masih Isa lewat satu lawan datang kembali tentunya masih Al-Hadi kirimkan kekut baik tentunya daripada Sandu Jaya sebuah tanggungan kepala lewat para pemain daripada pada Sandu Jaya ala desa adalah Bapak Adharudin yang juga turut mendukung Al-Jepang
turnamen mini soccer yang diikuti 18 tim pada sore hari ini adalah partai grand final yang akan bertanding adalah RT06 versus daripada RT05. Bola tentunya lewat pemain impak kali ini mencoba lewat impak pergerakan umpan paralel dilakukan tentunya muncul kembali Banten satu tendangan terakhir ada bola tubuh kata merupakan juga paut dan juga dari kota sekali sadang nampaknya Bung Sarogi bersama kawan-kawan juga hadir diangkat tanpa ada bola kita perkatakan kembali ke terhormat gagal sudah kontrol bola membuatkan satu tendangan pojok tertiga bagi Edo Sandujaya di bawah wetuk presidennya adalah Bos Haji Akun sebuah tendangan pojok ya tolong kepada penonton kasih ruang gerak ya untuk melakukan sebuah tendangan serius ya yang kembali ke atasnya kontantungan mencoba berbahaya kembali usaha saha beberapa pemain tentuan mantan-mantan pemain yang ini bisa tentunya menunjukkan baik pada penyelesaian di Jaya Osa Saha kembali kuasai Jaya Osa Saha kemudian juga lewat pemain Jaya Kute arahkan dua bola mencoba lewat pemain Benson mungkin kembali tentunya lewat Basilin satu umpan dan lorong bola arahkan kembali Osa Saha pemain yang lewat senyum kembali kembali kagal ada Osa Saha Benson harus sambil dan tentunya akan diundi setelah kita babak yang pertama usai pilihan berprestasi pesan satu tendangan lancar ini harus sambil arahkan kembali namun gagal tertiga bola sudah lancar dimunculkan masih tunggu harga ke belakang lewat tertiga pemain dari para karang terhingga sementara bola tentu dikuasai kembali masih pada Sandi Jaya luas tentu berada penyukan dari para putra buntu lewat pemain tertiga Elsa Saha tendangan tidak jadi Elsa Saha dipisahkan ketiga bola itu berada ruang pemain setelah dari para Basile ada go Basile lompatan bendang loyum tautan Esa Saha masih santai-santai berlari-lari setelah ketiga sudah berkejar untuk semua goreng batu kepada nomor 0-0-0 0-0 tapi tentunya orang agung salah satu ayo tanah ini dalam satu penutup takut pertama tentunya akan bertanding pada pantai Grand Final adalah RT06 versus RT05 gagal kembali kesenangan kita bersama tentunya pasir masih Elsa Saha arahkan tentunya Elsa Saha kembali lewat kita Matura lihat tentunya terlala pemain Basile lewat Basile untuk kebebasan Elsa Saha tentunya tentunya bola ini rambut lewat sebuah tendangan ke dalam inilah tentunya mulai lagi angkat dua bola Azrin Patikawa kembali lewat satu seorang berbahara akan kembali lewat mulai lagi masuk mulai lagi lewat tentunya bola dilakukan ini ada pada sama bola masih putaran sidang lebih kacau angkat bola kembali dapat ada Al-Hadi merupakan pilihan kepada Basile diangkat kembali untuk membelah pertahanan halal nampaknya bola berjepal baik oleh pemain hati saya
kembali kembali diturunkan adalah pemain sekuat daripada Lepasaran Perdera masih mereka Perdera Lamalan bahkan mereka juga pernah meruntut tentunya Adia FMS Medan dan juga tentunya mereka kembali menghadirkan sebagai wasit pergantian pemain telah Aziz Jaya kirimkan nampaknya bola ada masih umpan kepada Aziz Jaya masih Aziz Jaya ditarik ke belakang dijemput nampaknya oleh pemain Batu Cincang nomor 20 Aziz Jaya memilih lompat kemudian mencoba Aziz Manang atau tidak dalam pertandingan ahai kembali tentunya menyerang. Sekarang saya lagi bersama Al Haji nih, dia pemain asing tapi sudah naturalisasi. Dan kita tadi udah fun football ya dia, cuma menghibur aja. Nah itu menurut Haji gimana nih? Ya kalau menghibur, jadi kan yang penting kalau menang itu hal biasa. Cuma karena masyarakat sekarang lagi rindu sama sepak bola ya. Dengan masalah pandemi, tadi mereka belum punya kesempatan untuk berkumpul dan lihat pemain-pemainnya. Pernah biasa nonton sendiri langsung. Yang penting kan bukan masalah main. Habisnya naturali seperti keluarga, foto, share tentang semua itu yang nanti mereka senang. Berapa gol dari menang berapa? Alhamdulillah 6-1 menang. Berarti. Nah makanya memang kita semua rindu sama sepak bola. Tarkam karena PSBB ini kita dihentikan semua. Tapi alhamdulillah nih dia kita ada hiburan diundang menjadi. Menghiburlah warga Dukuh. Nah, kedepannya menurut kamu, Ji, sepak bola harusnya seperti apa? Ya, karena sekarang kan itu masa pandemi ya. Kita ikut apa kata pemerintah dulu. Karena semua yang kita butuh sekarang adalah kesehatan masyarakat. Betul. Kesehatan masyarakat. Jadi kita ikut dulu. Kedepannya mudah-mudahan negara kita ini Indonesia kita lebih baik ya. Dan keluar dari pandemi yang dulu. Oke, Haji, makasih ya. Sukses ya. Kepada RT 05